Masih selanjutnya, pemirsa, Komisi Hak Asasi Manusia hari ini menyerahkan laporan hasil investigasi kasus penembakan Brigadir Yosua ke tim Sus Polri. Ketua Tim Khusus Komjen Agung Budi Marioto langsung menerima rekomendasi dari Komnas HAM. Komnas HAM telah mengantungi hasil investigasi dari kasus penembakan Brigadir Yosua dan telah menyerahkan rekomendasi kepada tim khusus Polri. Usai menerima rekomendasi, Ketua Tim Sus Irwasum Polri, Komjen Agung Budi mengatakan, tadi malam istri Verdi Sambo Putri Chandrawati telah diperiksa dan akan atau ada permintaan dari kuasa hukum untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan masih memiliki balita. Pihak kepolisian pun akan mempertimbangkan hal tersebut. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan,